Perkembangan teknologi sepanjang abad ke-21 ini bergerak dengan pantas. Pelbagai ciptaan dan inovasi telah digapai manusia melalui penerokaan sains dan teknologi. Kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai Artificial Intelligence, AI, merupakan salah satu teknologi yang kini menjadi bualan hangat penggemar teknologi. Antara teknologi AI yang menggemparkan dunia IT merupakan ChatGPT, sebuah robot chat yang memberikan pelbagai jenis informasi, menjawab pertanyaan dan banyak lagi. Sistem ini telah mencatatkan pendaftaran sebanyak 100 juta pengguna setelah hanya 2 bulan dilancarkan. Sebagai perspektif, TikTok mengambil masa 9 bulan untuk mencapai jumlah pengguna yang sama, manakala Instagram pula mengambil masa 2 tahun setengah. Baru-baru ini, Google juga telah melancarkan perisian baharu yang digelar BART bagi menjadi saingan kepada ChatGPT. Pelbagai lagi perkara yang dapat dilakukan menggunakan AI. Menurut statistik, hasil daripada pasaran perisian Artificial Intelligence AI di seluruh dunia dijangka mencecah $126 bilion menjelang 2025. Menurut Gartner, 37% organisasi telah melaksanakan AI dalam beberapa bentuk. Peratusan perusahaan yang menggunakan AI meningkat 270% sepanjang 4 tahun lalu. Menurut Servion Global Solutions, menjelang 2025, 95% interaksi pelanggan akan dikuasakan oleh AI. Penguasaan teknologi kecerdasan buatan AI penting bagi meningkatkan kecekapan produktiviti dan menukar landscape kehidupan manusia. Perkara ini sejajar dengan kemajuan teknologi dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi, sosial, perindustrian dan pendidikan.